Penduduk neraka, mereka akan kekal dalamnya. Penduduk neraka yang kekal dalamnya, mereka tidak akan pindah meninggalkan neraka, dan mereka tidak akan pernah punah dalam neraka. Mereka adalah orang kafir dan orang-orang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا, dan mereka sombong untuk menerimanya, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalam neraka. Allah juga berfirman, lau kana haulai alihatan ma waraduha, seandainya mereka itu benar-benar Tuhan yang memang layak disembah, ma waraduha, pastilah mereka takkan dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya kekal dalam neraka. Artinya, yang menyembah Tuhan selain Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka kekal selamanya, dan yang disembah juga akan dimasukkan dalam api neraka, dan mereka kekal selamanya dalam api neraka, yaitu orang-orang yang memang ridho untuk disembah. Adapun yang tidak ridho untuk disembah, mereka tidak akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka, seperti malaikat, Nabi Isa, Uzair, dan lain-lainnya.